Hello semua, hi, good morning. Kembali lagi ke channel saya, Evni Makhtar. Hari ini kita akan unboxing barang yang baru sampai, yaitu dashcam. Selama ni saya pernah pakai dashcam, tapi sudah berapa tahun kan, sampai masa cari pengganti. Jadi saya survey, saya google, saya tengok YouTube. Akhirnya saya memilih untuk membeli jenama 70mi. Tapi untuk pengetahuan anda, 70mi yang saya beli ni adalah model yang kita panggil mid range ke basic range. Saya rasa mid range lah. Okay, saya beli dua set sebab satu saya mau guna untuk kereta sedan, satu lagi guna untuk kereta hatchback. Okay, kalau yang hatchback ni saya rasa saya pakai yang tidak perlu ada kamera belakang lah. Sedan saya beli yang ada dengan kamera belakang. Jadi kalau anda tengok di sini ada dua packaging ni. Apa dia bagi ni? Stiker-stiker ni. Okay, ini adalah 70mi dashcam A400. Ini color, lupa sudah saya color apa dia tulisnya. Ivory. Ivory macam putih-putih lah kan. And then yang ini color merah. So yang color merah ni dia ada kamera belakang sekali. Saya beli dengan memory card, tapi saya tidak beli yang besar punya. Just 32GB. So setiap kamera akan dapat 32GB lah storage. Okay. Jadi sekarang jom kita unboxing ya. 70mi dashcam A400 merah. Okay. Pakai kuku je guys. Gariskan dan koyakan. Okay, ini dia bagi 3M punya double tap. 3M ni antara brand yang bagus lah kan, kuat kan dia punya stiker ni, kekuatan dia ni. Okay, kita buang. Okay, ni sudah buka dari plastik. Memory card kita ketepikan. Nanti bila mau on kamera baru kita pasang. Okay, yang ni pula. Okay, kuku. Sambil-sambil tu, anda bagaimana? Apa dashcam yang anda pakai? Pasal kalau dari segi tahun ini 2021, ada dua yang famous lah sekarang, iaitu 70mi punya brand ataupun DDPi. DDPi kan, tak silap saya lah, DDPi. Saya dua antara dua pilihan hari tu, antara DDPi atau 70mi, tapi saya lebih memilih kepada yang ada bentuk yang cantik, menarik. Dan tengok dia punya review, 70mi friendly betul dia punya application. Support system dia friendly lah. Customer support service dia. Okay, jom kita buka. Buka dua-dua sekaligus. Okay, kita keluarkan kotak daripada cover dia. Kita tengok yang A70mi apa ni? A400 ni 70mi dashcam yang ada rear cam. So nampak tu di situ dia tulis 1440p. Maksudnya ini 3K ke 2K? Collision detection. Okay. Kelebihan model M470mi ni, dia punya wide angle dia 145 darjah. Dia lebih wide lah. Okay. Di sini di dalam kotak ni dia bagi kabel-kabelnya untuk pasang sampai ke kamera belakang. Kabel-kabel semua ni. Okay, ini penungkil dia ni kan, untuk pasang DIY lah, sendiri pasang. Okay, tempat charger, I mean power supply dia lah. Tapi saya difahamkan kalau kita beli hardwire kit, boleh terus buat parking monitoring lah. Dan yang itu tidak perlu pakai ni. Kalau hardwire kit, dia terus connect dekat fuse kita kan. So all the time ada lah. Oi, cantik guys. Nampak tu. Okay, di dalamnya begini je dia susun. Material dia plastik, tapi plastik yang kita bilang, kita boleh cakap benda ni quality lah. Okay, cantik sangat, sangat cantik. Boleh jadi kalau saya mau pakai ni untuk hatchback, saya ambil ni colour. Jadi saya kasih combine colour untuk sedan yang colour putih ni. Tak siap saya ada putih, tapi dia tulis ivory. Kita buka sebelah pula. So basically anda nampak dalam kamera kan. Sekejap lah. Okay. Okay, hari ni saya menggunakan
GoPro Hero 7 Black tanpa mikrofon eksternal, hanya menggunakan internal. Harap anda boleh mendengar dengan jelas. Okay, ini macam biasalah. Yang ni tadi daripada, oh, dia ada bagi dalam ni guys, lupa saya. Stiker magnetik ke ni, anti magnetik ke ni, ataupun yang tahan panas. Yes. Maknanya di sini juga mesti ada. Ya betul, ada. Okay. Oh, oh, saya pula mau masuk. Okay. Okay, yang ni color putih, ivory lah, ivory. Dia bukan putih melek, dia bukan putih melepak. Tapi sangat cantik. Dia seperti putih yang premium. Ivory ya. Okay. Basically the same lah kan, barang-barang dia tu. Cuma yang kotak besar ni dia ada rear camera lah. So cantik kan kombinasi dua ni. Jadi salah satu kereta akan dapat pakai rear camera. Saya rasa untuk sedan bersesuaian lah, pasal sedan ni bontot belakang dia ni apa, panjang kan. Jadi saya akan pasang ni lah. Tapi kalau hatchback mudah sikit pandu. Jadi planning asal saya, ini akan digunakan hatchback, ini akan digunakan untuk sedan. Tapi saya boleh juga buat penukaran begini. Yes. Pasal kereta hatchback saya color merah. Mau matching lah konon. So okay guys, sampai di sini sahaja unboxing. Dapat tahu apa barang-barang di dalam dia. InsyaAllah kalau nanti mau pasang di kereta, saya akan buat video susulan lah. So sampai setakat ini, terima kasih sehingga. Dan jangan lupa support-support kita, subscribe, like dan tekan butang lonceng untuk video seterusnya. Yes, 2.7k, 2.6k dia tulis sini. Okay guys, assalamualaikum, bye-bye.